Selamat datang di channel Lulus SMA. Hai 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 Lumaners. Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian Tenggara. Kawasan ini mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Adapun daftar negaranya, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Timor Leste. Di antara negara-negara tersebut terdapatnya gedung tertinggi di setiap negara. Berikut ini daftar negara Asia Tenggara dengan gedung tertingginya. Ke-11, Timor Leste. Timor Leste memiliki gedung tertingginya bernama DFBC Tower. Gedung ini berada di kota Dili. Gedung ini memiliki ketinggian 57 meter dengan 16 lantai. Ke-10, Laos. Negara Laos memiliki dua gedung tinggi dengan tinggi yang sama. Nama gedung tertinggi di Laos yaitu Muang Thanh Luxury 1 dan 2. Dua gedung ini berada di Vientiane. Tinggi kedua gedung ini yaitu masing-masing 93 meter. Nah, gedung ini memiliki 25 lantai di setiap gedungnya. Ke-9, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki gedung tertinggi bernama Ministry of Finance Building. Gedungnya berada di Bandar Seri Begawan. Tinggi gedung ini 120 meter dan memiliki 21 lantai. Ke-8, Myanmar. Negara Myanmar memiliki gedung tertinggi dengan nama Diamond Inya Palace dan berada di Yangon. Tinggi gedung ini yaitu 122 meter. Gedung ini memiliki 34 lantai. Ke-7, Kamboja. Negara Kamboja memiliki gedung tertinggi bernama Phathanak Capital. Gedung ini berada di Phnom Penh. Tinggi gedung ini yaitu 187,3 meter. Nah, gedung ini memiliki 38 lantai. Nah, itu tadi daftar negara Asia Tenggara dengan gedung tertingginya. Apakah kalian tahu gedung mana lagi yang lebih tinggi di masing-masing negara tersebut? Langsung komen di bawah ya. Terima kasih.